Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faris Hafifi bin Pretna, berumur 23 tahun, berasal dari Kota Blut, mempunyai syarikat Berkat Sabar Seafood Sendirian Berhad. Sebenarnya lama sudah saya nampak bisnis ini, sebab dari beliau diturunkan, tapi company ini baru start dari tahun lepas lah, kira setahun lebih sudah. Company ini membekal ikan segar dan beku kepada peniaga-peniaga dalam kawasan Sabah lah. Sekarang kami hantar mainly di Kota Blut, KK, Tuaran, Kudat, Pantai Barat. Kenapa masuk bisnis mastery? Sebab beliau suruh. Beliau suruh. Terima kasih karena jujur. Beliau suruh, tapi lepas masuk memang banyak yang dipelajari lah. Terus boleh terap dalam bisnis, kira ilmu instant lah. Senang-senang cerita gitu. Sudah dilalui itu proses, jadi boleh relate dengan apa yang diajar. Kalau saya, mungkin masalah saya lebih kepada staff lah. So, saya ini muda kan, staff pula berumur. Jadi apa yang saya belajar sama Kak Bibi ini tentang staff dapat saya terap dengan bisnis saya. Maksudnya menjadilah tim dengar cakap lah. Tim dengar cakap terus lah. Dari tips Kak Bibi lah. Golongan muda lah. Jangan nanti pikir pasal duit tuh. Masuk saya kelas dulu. rasai dia punya apa ilmu apa semua. Jangan tinggi apa tinggi diri gitu. Gitu. Memang dari kecil. Pikir untuk bisnis, gak terpikir mau kerja untuk orang lain. Oh, sebab sudah nampak kan, ya, sudah nampak bisnis dari kecil. Memang dari kecil mindset tuh aku lebih besar businessman nih, gak boleh kerja apa. Pada yang para bis praktikal tuh jangan lama cari kerja, cari ilmu lagi. Nanti kamu kerja kamu stres tuh, tidak masalah semua, cari ilmu dulu.